Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryanto dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video membuat tugas UAS algoritma berdasar pemrograman. Ini adalah soal yang akan dikerjakan mulai dari nomor 1 sampai 4. Kita langsung saja mulai dari nomor 1. Buatlah aplikasi untuk menggunakan bahan grid tertentu dimulai dari 1 sampai 4 yang berupa pembukaan tulisan. Langsung saja teks editor di sini yang saya pakai adalah Gutenberg dari Anaconda. Pertama-tama kita siapkan nilai akhir nilai. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita gunakan pengguna for soal tadi mulai dari angka 1 lalu kita kasih jumlah 1 agar nilai akhirnya juga ikut. Oke, langsung saja di sini kita buat seperti ini. If i, karena di sini kita menggunakan i, if i kita gunakan modulus if i sama dengan nama, maka print i. Adalah menambah kelipatan 7. Oke, seperti ini. Langsung saja kita coba masukkan nilai akhir. Kita masukkan angka 10. Oke, 7 adalah kelipatan 7. Oke, di sini ada kesalahan. Lalu kita tambahkan. Oke, sebelumnya 7 adalah kelipatan 7. Oke, seperti ini ya. Jadi ada kelipatan 7. Kita coba ulang kembali. Nah, seperti ini. Kita oke, nomor 1, soal nomor 1 sudah terjawab ya. Soal nomor 1. Oke, nomor 1, soal nomor 1 sudah selesai. Kelipatan 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2 ya. Buatlah aplikasi untuk menghitung rumus dari bilangan kelipatan 5 berurut yang dimulai dari 1 bagian kelipatan. Oke, langsung saja. Soalnya sama ya. Seperti ini ya, kita copy saja. Kita copy saja. Cuma merubah ini.
Nah, berubah angkanya. Atau gini deh, ini kita sambil dulu ya. Nah, seperti ini. Enter. Kasih ke kursus. Nah, ini adalah untuk menambahkan kelipatan, angka kelipatan dari angka 20. 5, 10, 15, 20. Nah, yang diketahui soal adalah jumlahnya. Jadi nanti 5 tambah 10, 15 tambah 50. Oke, bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan variabel jumlah. Sini dulu. Nah, di sini baru kita pilih jika i dibagi 5 sama dengan 0, maka nilainya akan jumlah i. Atau kalian bisa menuliskan seperti ini, jumlah plus sama dengan i. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sudah di sini. Selanjutnya kita akan mencetak print di sini hasil penjumlahan kelipatan sampai kelipatan 5 adalah jumlah case print ya. Sekarang kita coba 20. Nah, termasuk tadi ya, jumlah kelipatannya adalah 50. Bang, dari mana bang 50 dihasilkan? Oh, tentunya 50 dihasilkan dari kelipatan yang seperti tadi. Bang, coba bang digabungin bang yang tadi. Oke, kita mau digabungin langsung saja di sini. Kita print i. Lalu di sini kita juga nanti ya print i. Oke, bisa kita coba sekolah terakhir. Nah, ini akan muncul ya. 5 tambah 10, 12, 15, 20. Oke, soal nomor 2 sudah terjawab ya. Kita lanjut pada soal nomor 3. Buatlah aplikasi untuk menghitung 15 dari lewat berpangkat 3. Ingat, berpangkat 3 dari G1 hingga lewat jemputan. Oke, mau saja di sini kita kerjakan soal nomor 3. Oke, teman-teman, kita siapkan variabel nilai deh. Nilai di sini, nilai akhir sama deh seperti yang tadi. Nilai akhir ini aja. Masukkan nilai akhir case seperti ini. Sehingga kita gunakan yang for bang, tadi gue pakai i aja bang, apakah bisa diubah selain i bang? Oh, tentu saja bisa. For bilangan sini kita kasih
Jangan ya. Soal gimana? Ingin pengen dulu di sini mulai dari angka satu hingga nilai akhir. Tambahkan satu di sini agar nilainya sama seperti jumlah yang diumumkan di sini. Oke. Sebenarnya di sini buat seperti ini. Angka sembilan bilangan. Nah, tadinya pangkatnya sebagai bintang 2. Nah, ketiga, lalu kita cetak sini. Iya, bilangan kembali sini. Angka 3 sama dengan 4. Oke, ini ya. Ini untuk menampilkan pangkatnya dulu. Pangkatnya dulu. Oke, tadi lupa kita membuat variabel pangkat di sini. Pangkat sini. Oke, kita coba. Kita coba 3. Oke, 1 pangkat 1 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, nah yang diminta soal tadi adalah jumlah dari ini. Jumlah dari 1 tambah 8 tambah 27. Oke, kita buat lagi di sini. Nah, jumlah sama dengan bilangan tambah lembur bilangan pangkat 3. Oke, lalu kita cetak. Ingin kalau berita di sini karena ini berada di sini. Hasil dari penjumlahan angkat 3 adalah jumlah. Oke, di sini kita akan membuat variabel jumlah. Jadi kita tambahkan di sini variabel jumlah. Oke, kita coba 2 dulu ya. 1,1 1 2 pangkat 3 X. Oke. Seperti ini. Nah, baru tuh 1 angka 3, 1, 2 angka 3, 8, 1 tambah 8 tambah 9. Jadi kalian bisa memakai di sini angka apapun ya, contoh 5. Ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, soal nomor 3 sudah terjawab. Kita lanjut pada soal nomor 4 ya. Buat aplikasi untuk menggunakan dengan Fibonacci. Berikut 1, 2, 3, 5, 8, 13. 21 sampai batasan yang diimput oleh sehari. Oke, sebelumnya bilangan Fibonacci adalah hasil penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Jadi seperti ini,
Baru yang A sebenarnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 4 21 dan seterusnya. Oke bang, bagaimana bang cara untuk membuat aplikasi bang atau program bang? Oke, langsung saja di sini ya. Kita buat seperti ini. Oke, aku ke atas dulu. Oke, ini sudah kita pasang, jadi seperti ini. Kita buat dulu soal. Ini 4. Ini berguna kian ya. Jumlah dua bagian sebelumnya 1 tambah 0 1 1 tambah 1 2 tambah 1 3 3 tambah 2 5 5 tambah 3 8. Kita buat variable A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan, nah untuk yang C ini karena yang C ini adalah hasil dari penjumlahan antara A dan B, maka kita kasih angka 0 dulu ya. Selanjutnya kita buat variabel penentu untuk inputan nilai akhir, samain deh kayak yang tadi, integer masuk ke yang akhir. Oke, ini selanjutnya kita gunakan bolongan for i ring 1 sampai nilai akhir tambah 1, maka yang di sini kita cetak terlebih dahulu nilai A-nya. Nah selanjutnya di sini kita buat ini C sama dengan A di A ditambah B, karena bilangan dibagi adalah penjumlahan dua bilangan terakhir seperti ini. Ini nanti akan dijumlahkan 1 sama 0 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Di sini kita akan merubah miliknya A menjadi B, lalu miliknya B menjadi C. Oke, langsung saja kita naikkan, kita run seperti ini. Kita kasih angka 7 ya. Oke, seperti ini, sama kan kayak yang ini, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Oke, terima kasih, itu saja tutorial untuk menemukan tugas ujian akhir semester algoritma dan struktur data. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mencoba. Jangan putus asa karena coding itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.